Dalam pertandingan selanjutnya akan segera dimulai antara tim RCB menghadapi tim dari PDAM Tirta Tagasasi dari Kota Bekasi. Di partai semifinal yang pertama tilas ini gerakan yang kedua. Servis pertama dari Jensen. Satu servisnya Jensen. Selamat terhadap menghadap angkat abjil. Satu open back sayang menyentuhkan anak-anak dari tim RCB. Angka pertama untuk tim dari Tirta Tagasasi 1-0. Masih anak-anak dari tim Tirta Tagasasi Aji Maulana. Warren mengatakan angkat. Kedua. Satu tiket yang sempurna anak dari tim RCB. Angka pertama untuk RCB 1-0. Doni Haryono masih ambil acak-acak angkat satu jam-jamnya. Sempurna. Diskoneksi terjadi. Angka lagi bertambah untuk tim dari RCB 2-1. Doni Haryono masih ambil ancang-ancang jenak. Doni Haryono masih yang 7-1 jam-jamnya. Sempurna. Selamat rugi angkat pas apa yang terjadi. Masih jam-jam menyelamatkan angkat impan ini ke belakang. Luar biasa. 1-1 Hendri nomor 4 corang Luffy. Angka bertambah untuk RCB 3-1. Masih Doni Haryono dengan satu jam sepnya. Doni Haryono menggalau kali angkat tinggi Aji Dimas. Sayang tak sampai beli susu sampai Karawang. Dimas lesu orang digoyang. Menambah angka untuk tim dari RCB 4-1. Masih selamat rupiah untuk angkat Aji. Lagi 3-5 sampai angka bertambah untuk RCB 5-1. Dan negara tipat diminta oleh tim dari PDAM Bekasi tertinggal 4 angka atas tim dari RCB di set yang pertama. Masih Doni Haryono. Satu jam sempurna. Doni Haryono melipat angka pindah poin untuk PDAM 2-5. Masih Ricky kembali. Masih anak-anak dari tim PDAM Tirta Tagasasi. Satu servisnya Oplan masih melakukan angka Jason. Satu quick ball sempurna dari Irwan. Angka pindah poin untuk tim dari RCB 6-2. Irwan masih ambil ancang-ancang. Irwan lakukan satu servisnya. Gali menggadang. Gali masih diselamatkan oleh Doni Haryono tinggi ke belakang. Doni Haryono. Lagi Doni Haryono menambah angka untuk tim RCB 7-2.
masih dari Irwan. Kembali masih ambil acak-acak Irwan akan satu servis yang sempurna angkat betul atau kendaraan jenjen menghadang. Selamat Rudianto Aji Dimas. Satu blokan sempurna ke belakang kali. Penawaran di Elino sempurna ke jenjen. Nampaknya apa yang terjadi holding. Dari nomor punggung 12 hingga angka pertama untuk PDAM Bagasasi 3-7. Masih kali. Satu jenjennya kali orang sempurna sayang holding. Paham Halim sehingga angka pertama untuk tim dari PDAM. Masih kembali kali satu servisnya Odoni Aryono menggantang angkat tipe. Cep Indra masih menggalur Doni Aryono ke belakang. Satu open space sayang. Lufi melebar angka pertama kembali untuk tim dari anak-anak PDAM. Lima melawan tujuh di set yang pertama. Masih kali. Satu servisnya dari tangan seorang kali melipar angka pindah poin untuk tim dari RCB 8-5 di set yang pertama dan technical tip out di set yang pertama untuk dua tim. Pertandingan kembali dilanjutkan di set yang pertama. Skor sementara 8-5 masih Luffy. Dengan satu jam-jamnya selamat kerugian pemenang sempurna Pari Sofyan Putra Tama menambah angka untuk anak-anak dari tim PDAM Bekasi 6-8. Dimas manusia tanpa bayangan lakukan satu jam setnya Dimas. Pelan masih mengadang di belakang satu beketnya Luffy. Masih mengadang Dimas. Aji Maulana Tuan begitu mudanya angkat tinggi bola. Farhan Halim. Nampaknya melebar angka pertama untuk PDAM Bagasasi. 7-8. Dimas Saputra. Nampaknya melebar angka pindah poin untuk tim RCB 9-7. Dan namanya terpelajar dari seorang Farhan Harim sehingga poin bertambah untuk tim PDAM Bagasasi. Delapan sembilan. Masih Anto Kertiaman pelan masih mengalup Farhan Harim angkat tinggi pula Doni Haryono. Tapi pas di dekatan seorang Doni menambah angka untuk tim RCB 9-10-8. Masih Cep Indra. Hampir acak-acak senang Cep Indra masih timang-timang melakukan satu servisnya Cep Indra. Aji Maulana. Satu gerak tipu sempurna Aji Maulana angka bertambah untuk tim dari PDAM 9-10. Pari Sepian. Dengan satu jenjoknya 7 masih mengalami impact sempurna. Luffy satu blokan masih menggantai tinggi. Doni Haryono menambah angka kembali untuk tim dari RCB 11-9. Jensen Nathan. Silakan dia masih sang setar ambilan RCB. Masih ambil antang-antang jaman 7 dengan satu jam setnya. Sempurna masih angkat pelat ini ke belakang Dimas. Tak sampai. Kita akan serang Dimas angka bertambah untuk tim RCB 12-9. Masih Jensen.
masih ambil acang-acang dan melakukan satu sengkapnya. Oh, sempurna kali menggalau big ball. Ipan masih melamatkan angkat sensor Doni Haryono. Lagi-lagi seorang Doni Haryono luar biasa sehingga menambah angka kembali untuk RCB 13-9. Yakni mohon yang mengabadikan momen lampu flashnya dimatikan. Sekali lagi yang mengabadikan momen di acara ini lampu flashnya harap dimatikan. Terima kasih. Dan nampaknya belum berkurang sempurna angka bertambah untuk PDAM Bagasasi 10-13. Aji Maulana masih ambil acang-acang. Aji Maulana satu servisnya Ipang menghantar jenis tinggi ke belakang Farhan Hale. Satu back attack yang sempurna Farhan Hale menambah angka untuk anak-anak dari tim RCB 14-10. Doni Haryono dengan satu jentuknya operan masih menghalau kali angkat pelat ini kepada kali penempatan jenius kali sehingga pindah poin untuk PDAM 11-14. Ricky sang winger andalan dari tim PDAM Tirta Tagasa silakan satu servisnya Oplan masih menggalau Doni Haryono sempurna tinggi. Oh, Farhan masih jenjen akan kritik ke belakang. Oh, telat kerwa akan Aji Maulana ke belakang. Oh, Dimas masih menggalau kembali apa itu tinggi. Oh, jenjen masih menyatang tinggi Doni Haryono. Sang parkir bener anak-anak dari tim RCB menambah angka untuk RCB 15-11. Masih Irwan lapan satu servisnya sempurna. Oh, lagi-lagi Farhan Halim menjadikan angka bertambah untuk tim RCB 16-11 di set yang pertama. Technical tim out yang kedua untuk kedua tim. Pertandingan ini dilanjutkan masih Irwan. Satu putih servisnya oke sempurna angkat Aji Maulana kikul masih menyelamatkan Dimas angkat tinggi Aji Dimas Saputra menambah angka untuk tim PDAM Bagasasi Bekasi 12-16. Masih Gali dengan satu putih servisnya operan yang sempurna angkat Jensen Farhan selamat Rupiah sempurna menggalau sayang melebar angka pertama untuk tim RCB 17-12. Masih Lumpi kembali siapa yang tunjuk di belakang ada selamat Rupiah dan kawasan masih dengan serang Jensennya. Oh melebar dari dengan serang Lumpi angka pindah poin untuk PDAM Tirta Bagasasi 13-17. Di masa penerapan masih menyatakan satu blokor sempurna Anto Berpiawan angka pertama untuk PDAM 14-17. Masih dengan satu jensennya Dimas Saputra mengatakan sempurna angkat jensen ke belakang Doni Tuhan sama terus diantar angkat tinggi ke belakang Dimas Saputra satu pekatan yang sempurna Dimas Saputra menambah angka untuk tim PDAM 15-17 di set yang pertama. Pertandingan dilanjutkan masih dari penampilan Dimas Saputra dengan satu cercetnya Dimas Saputra. Oh, dicocok dengan mudah masih Farhan menyelamatkan tinggi kepada Farhan Halim menambah angka untuk anak dari tim RCB 18-15. Farhan Halim masih ambil antek-antek lakukan satu jam-jamnya selamat Rupiah sempurna angkat kipul Anto Berjawan sang pemain quicker ambil dari tim PDAM Bagasasi menambah angka 16-18
Anto Berdiawan. Satu servisnya Anto Berdiawan sempurna mancing ke belakang gol. Oh, apanya lebih sempurna tek-tek sehingga menjadikan angka bertambah untuk RCB 19-16. Masih Cak Indra. Satu servisnya Cak Indra otak sampai angka pindah poin untuk PTAM Bagasasi 17-19. Fari Setian Putra Tama. Masih ambil acak-acak. Satu jam-jamnya lagi tidak sampai angka pindah poin untuk tim RCB 2017. Jenson Natale. Masih ambil acak-acak sedikit seorang Jenson. Dengan satu putih jernihnya sempurna angkat bola. Tak sampai Ricky. Lagi-lagi menambah angka untuk tim dari RCB 21-17. Dan tenaga ultimate diminta oleh tim PDAM Bagasasi. Tertinggal 4 angka di set yang pertama atas tim dari RCB. Masih kemudian dari dengan serang Jenson. Dengan satu jam cekah oh selamat terus di atas orang sempurna angkat Haji Maulana. Oh kali tak sampai. Lagi-lagi menambah angka untuk tim dari RCB 22-17. Masih Jenson. Ambil angkat yang cerak masih dari dengan serang Jenson kembali. Masih ambil angkat yang melakukan satu jam cekah. Oh pelan gitu mudah masih ke belakang. Tiba Saputra. Yang sempurna dari tangan seorang Dimas menambah angka untuk PTAM Bagasasi 18-22. Masih dari tangan seorang Haji Maulana jatuh servisnya otak sampai angka pindah poin untuk RCB 23-18. Doni Haryono. Siapakah yang dituju? Masih dari tangan seorang Doni Haryono dengan satu jam-jamnya Oslaka terlalu diantar sempurna angka tinggi angka. Oh Dimas, apa yang terjadi? Namanya toss on sehingga angka bertambah untuk PDAM Bagasasi 19-23. Tertinggal 4 angka anak PDAM Bagasasi masih dari Ricky. Ida mengalah sempurna Jensen tinggi ke belakang. Oh Doni, satu blocker sempurna kali dan juga Anto Berdiawan menjadikan angka kembali bertambah untuk PDAM. Masih dengan mudahnya Intan skor nomor 23. Oh, Lupi menanjarkan angka pertama untuk menang dari tim RCB 24-20. Irwan masih ambil acak-acak dengan Irwan jalan 7 dengan satu servisnya oh sempurna angkat Aji Maulana Dimas melebar rotas oh sehingga kapannya tosot sehingga menjadikan angka pertambah untuk tim dari PDAM Bagasasi 21-24. Masih dari bernomor 26 kali satu servisnya orang sempurna parhan angkat pelan tinggi ke belakang demi Lufi blocker sempurna anak-anak PDAM sehingga menjadikan angka pertambah untuk PDAM 22-24 di set yang pertama. Pertandingan dilanjutkan masih dari seorang Kali Eka Putra. Masih ambil antang-antang Kali Eka Putra satu servisnya Odoni kurang sempurna. Angka lagi-lagi tertambah untuk tim dari PTAM Bekasi 23-24. Masih Kali Eka Putra. Masih ambil antang-antang dengan sahabatan satu servis sempurna Doni Haryono. Karena nampaknya
dari Antopir dengan sehingga menjadikan 2 poin di set yang pertama dengan skor 25-23 untuk RCB atas tim dari PDAM Bekasi. Pertandingan dilanjutkan di set yang kedua antara tim RCB menghadapi tim dari PDAM Bagasasi Bekasi, di mana di set yang pertama dimenangkan oleh tim dari RCB atas tim dari PDAM Bagasasi. Baik, kita ke set kedua teman-teman. Masih di tangan seorang Aci Maulana, akan satu servisnya. Oh, tak sampai Aci Maulana angka pindah poin untuk tim dari RCB 1-0. Jensen Natail masih ambil ancangan yang sempian lakukan jensepnya optimis perang sempurna angkat Aci Maulana ke belakang. Oh, masih menghalau sempurnanya, apa yang terjadi? Oh, masih menghalau anak-anak dari tim RCB kembali menambah angka untuk RCB 2-0. Jensen Napael satu servisnya, luar biasa, satu jensen dilakukan Jensen menambah angka kembali untuk RCB 3-0. Masih Jensen Napael satu jensennya, pelan menggalau pelan sempurna, apa yang terjadi, tinggi ke belakang, selamat terus Rupiato menggalau pelan begitu muka Jensen Napael berketan tarik menambah angka untuk anak-anak RCB 4-0. Dan dengan ketimpan diminta oleh tim dari PDAM tertinggal 4 angka di set yang kedua atas RCB. Pertandingan dilanjutkan, masih skor sementara 4-0. Jensen Natal. Kita luruskan lagi ya. Geser-geser soalnya sinyalnya jelek terus. Sinyalnya satu yang ada sudah siapkan juga tapi apa yang akan dilakukan, masih ambil ancang-ancang dan Jensen. Satu jensennya, selamat Rupiato sempurna. Nampaknya salah satu pemain dari anak-anak RCB menyebabkan sehingga angka bertambah untuk tim dari PDAM 1-4. Ricky masih ambil ancang-ancang serang Ricky. Oh, menggalau pada nering sempurna Jensen Natal ke belakang. Doni Aryono apa yang terjadi, menambah angka untuk tim dari PDAM 2-4. Ricky satu winger adalah dari tim PDAM Bagasasi kembali lakukan satu servisnya. Oh, sempurna Iban Dibol. Irwan masih menggalau, Doni Aryono sempurna angkat lagi ke belakang. Halim satu spek yang luar biasa dari Jakarta lewat Majalengka. Percuma ngomong cinta kalau endingnya meninggalkan sebuah luka. Lakukan satu jentuhnya operan sempurna, masih menggalau Aryono. Satu
variasi spek sempurna anak dari tim PDAM menambah angka untuk dari PDAM 3-5. Masih kali Eka Putra. Masih ambil anteng-anteng senang kali Eka Putra. Satu servisnya mengatakan jenjenakan. Oh, barangkali sayang satu blokor sempurna akan kembali bertambah untuk tim dari PDAM 4-5. Masih kali Eka Putra. Lakukan satu servisnya kali Eka Putra. Omongan sempurna Doni Farhan. Penempatan sempurna Farhan. Halim menambah angka untuk anak dari tim RCB 5-4. Irwan. Silakan lihat Irwan masih ambil anteng-anteng jenak-jenak Irwan. Lakukan satu servisnya kali sempurna Arya. Omongan sempurna mengatakan tim Indra Lupi. Dari tantrang kita Saputra menjadikan angka bertambah untuk anak dari tim RCB 7 apa? Irwan. Lakan satu servisnya tim Saputra langsung pulang ke belakang. Oh Dinas luar biasa Dinas menambah angka untuk PDAM 5-7. Masih beli dari rangan seorang timnas sapu kerolokan impact menggantan jenjen natal. Oh, Letuos Cep Indra menambah angka untuk RGP 8-5 di set yang kedua. Dilanjutkan skor sementara 8-5. Masih di tengah jalan Lupi lakukan satu servisnya sempurna masih mengatakan Arianto. Oh Hadi Arianto menjadikan angka bertambah untuk RCB 9-5. Masih Lupi ambil anteng-anteng sedang seorang Lupi siapa yang tujuh dengan satu jemputnya sempurna. Oh selamat Rupianto menghalau tinggi. Oh satu berat tinggu pari masih menggantan Doni ke belakang. Jenson Natal menambah angka untuk kemenangan dari tim RCB 10-5. Lupi anteng-anteng ambil lakukan satu servisnya. Oh selamat Rupianto menghalau ke belakang. Dinas Saputra tak sampai kembali sehingga menjadikan angka bertambah untuk RCB 11-5. Masih dari bernomor punggung 4 kembali Lupi dengan satu jemputnya. Oh keras Farhan Halim lagi-lagi Farhan Halim menambah angka untuk RCB 12-5. Dan teknikal tim diminta oleh tim dari PDAM Bekasi tertinggal 7 angka di set yang kedua atas tim dari RCB. Sudah 710 orang yang sudah bergabung. Pertandingan berikut lanjutkan masih Lupi. Masih ambil anteng-anteng orang Lupi siapa yang tutup dengan satu jemputnya Lupi. Mengateng area Toto Berdiawan. Memperbatin pertahanan anak RCB sehingga pindah poin untuk RCB. Untuk tim dari PDAF 6-12. Masih Anto Berdiawan. Skor sementara 12-6. Pertandingan dilanjutkan skor sementara 6-12. Anto Berdiawan lakukan satu servisnya melebar angka pindah poin untuk tim dari RCB 13-6. Farhan Halim. Siapa kata dia Farhan Halim masih ambil anteng-anteng sedang Farhan. Satu
jembatan sempurna akan Aji Maulana. Bari Setia Putra Tama mengatakan ini Bari lagi-lagi kataknya pos on sehingga angka bertambah untuk tim dari PDAM 713. Masih ada yang dari tim PDAM. Satu kartisnya Bari melipar angka pindah poin untuk tim RCB 14-7. Masih Jep Indra ambil ancangan yang jelek. Masih Jep Indra sempurna menggalur angkatan Cipa Lora Ketengah. Bila satu blocker sempurna Doni Haryono menambah angka untuk RCB 15-7. Jep Indra ambil ancangan yang jelek. Jep Indra operang sempurna angka bertambah untuk tim dari PDAM Bekasi 8-15. Aji Maulana. Saya terangkat dari PDAM 81 servisnya Au Ipan Rani sempurna. Angkat ke depan apa yang terjadi? Haryono menambah angka untuk tim dari RCB 16-8 di set yang kedua. 16-8. Lokasinya di Samaan. Pertandingan kembali dilanjutkan di set yang kedua. Skor sementara 16 untuk RCB dan 8 untuk tim dari PDAM. Masih Jensen Nathael. Masih ambil ancang-ancang satu Jensen Nathael sampai angka pindah poin untuk tim dari PDAM Bekasi 9-16. Ricky. Siapakah Ricky lakukan satu servisnya all in bank sempurna agak berat tinggi ke belakang. Doni toss out dari Anto Kerjawan menambah angka untuk anak-anak dari tim RCB 17-9. Masih Doni Haryono dengan satu cek-ceknya Doni Haryono menggalau selamat untuk Janto Fahri Sepian Putra Tama menambah angka untuk tim dari PDAM Bagasasi 10-17. Masih dari tangan seorang Kali Eka Putra lakukan satu servisnya Kali Eka Putra. Jensen Harian melebar jauh angka kembali bertambah untuk PDAM 11-17. Kali Eka Putra masih ambil ancang-ancang dari Eka Putra. Nampaknya apa yang terjadi masuk sehingga poin bertambah untuk tim PDAM 12-17. Di kesamaan ini daerah masih dari ancang-ancang dari Eka Putra. Satu servisnya Doni Haryono mengatakan Farha masih kau akan menyelamatkan angkat pra Aji Maulana. Bari Sekian Putra Tanah penyelamatan melebar Irwan sehingga angka pertama untuk tim PDAM 13-17 di set yang kedua. Dan teknikal tim Wadi minta oleh tim dari RCB unggul 4 angka atas tim dari PDAM. Pertandingan play kelanjutan masih Gali Eka Putra. Jadi kalau misalnya kita masih ambil ancang-ancang dari Eka Putra. Ipan mengatakan Jensen agak berat Ipan. Irwan menambah angka untuk anak-anak dari tim RCB 18-13. Masih Irwan satu servisnya Irwan kurang sempurna. Masih Gali angkat Dimas Fahri Sepian masih menyatakan miskomunikasi terjadi anak-anak RCB angka bertambah untuk tim dari PDAM 14-18 dan pergantian pemain Lea Nur Yasin masuk menggantikan peran nomor 10 orang dari Gali Eka Putra. Masih Dimas Saputra makan satu servisnya Audioni Haryono menghadang tinggi ke belakang. Yulfi masih menghadang dengan Putra Negeri Aji Maulana ke belakang. Dimas masih Jensen menghalau tinggi ke depan. Farhan Halim menambah angka
untuk kemenangan dari tim RCB 1914. Kita turunin aja ya. Masih Lofi. Masih ambil antangan dan sedang kurang Lofi lakukan satu servisnya Oparis setiap penggantung. Javindra sempurna pelan tapi pasti menambah pundi-pundi poin untuk kemenangan dari tim RCB 20-14. Masih Lofi. Kembali ambil antai-antai Lofi lakukan satu jenjemnya sempurna angkat Black Victor. Jenjem masih menggalu angkat Aji Maulana. Fahri masih menggalu kembali Lofi. Fahri Antoker jalan lakukan blocker sempurna angkat bertambah untuk BDAM 15-20. Masih Antoker jalan satu servisnya Farhan menggalu angkat BDAM. Jadi pindah poin untuk tim RCB 21-15. Farhan Halim masih ambil acak-acak pada Halim Jawa yang berjalan satu servisnya. Nampaknya mengenai ringannya sehingga angka bertambah untuk tim BDAM 16-21. Fahri Septian Putra Tama masih ambil ancang-ancang lakukan satu jenjemnya Fahri Septian menggantung angkat jenjem nazar ke belakang Lofi. Luar biasa pengetan dari Lofi menjadikan angka bertambah untuk tim dari RCB 22-16. Satu servisnya sempurna angkat ke belakang Dimas. Nampaknya tak sampai kembali agak bertambah untuk tim dari RCB 23-16. Jeff Indra masih ambil acak-acak. Jeff Indra akan satu servisnya sempurna Aji Maulana. Nampaknya masih menggalu lagi di poin bertambah untuk RCB 24-16. Next point untuk RCB di set yang kedua. Madura ada Tian Saputra ada Mamen Siti Rohman siap nah, masih Jeff Indra satu servisnya Jeff Indra melebar angka pindah poin untuk tim BDAM Bagasasi 8-17-24. Masih dari tangan seorang Aji Maulana lakukan satu servisnya apa yang terjadi masuk sehingga angka bertambah untuk BDAM 18-24. Masih Aji Maulana apa yang terjadi masih mengalir Lofi menjadikan game poin set yang kedua dengan skor 25-18 dan antrikan sementara 2 untuk tim dari RCB dan 0 untuk PDAM Bagasasi Bekasi. Akan segera dimulai. Antrikan sementara 2 untuk RCB dan 0 untuk tim dari PDAM Bagasasi Bekasi. Masih Jenson dan satu jenjemnya nampaknya melebar angka pertama untuk PDAM Bagasasi 1-0. Masih Aji Maulana masih ambil ancang-ancang Aji Maulana lakukan satu servisnya Otoni Haryono menggaruh jenjem Natal satu kickball luar biasa menang dari Irwan menambah angka untuk anak-anak dari tim RCB 1-0. Tony Haryono satu jenjemnya selamat terus diambil mengalir langsung menang. Apa yang terjadi satu pendek sempurna Fahri Septian
angka pertama untuk tim dari PDAM 21. Masih dari dalam serang Ricky kembali lakukan satu servisnya Ricky. Masih parah mengaduk quick ball. Irwan masih menggantang dengan seorang pari angka tinggi Aji. Pari! Tak sampai menjadikan angka pindah poin untuk tim dari RCB 21. Bernomor punggung 14 Irwan. Anak-anak dari tim RCB kembali satu servisnya selamat berjaya mengaduk langsung mengaduk quick ball atau Terpiola menambah angka untuk tim dari PDAM Bekasi 3-2. Faris Setian Putra Tama dengan satu jam serta Faris Setian Putra masih menggantar ke belakang Lobe. Pelan Aji Maulana masih angkat selamat terus jatuh. Dimas masih terselamatkan semula angkat imbang tinggi ke depan. Farhan Halim angka kembali untuk tim dari RCB 3 sama. Masih kembali dari tangan seorang Lupi. Siwento Curupi lakukan satu jam sebelah sempurna masih menggantang tinggi ke belakang. Dimas dengan mudahnya Lupi menggantang tinggi open back. Farhan Halim lagi-lagi Farhan menjadikan angka kembali bertambah untuk tim RCB 4-3. Lupi satu jam sudah kembali Lupi selamat rutian berperang sempurna. Dimas Saputra menggadang pelan begitu mudahnya masih Joni angkat pelan Piccolo masih menggadang sempurnanya tinggi ke belakang. Jensen Natal masih menggalau Ibang. Jensen kembali satu gerak itu apa yang jadi depan Dali pelan masih menggadang Jensen angkat tinggi Joni Mariano satu back attack melipar angka tinggal poin untuk PDAM 4 sama. Masih di masa putrawakan satu jam-jamnya apa yang terjadi menginjak garis sehingga angka bertambah untuk tim dari RCB 5-4. Farhan Hari masih ambil ancang-ancang seorang Farhan dari melakukan satu jam-jamnya. Miskomunikasi terjadi antara PDAM menambah angka untuk tim RCB 6-4. Masih kembali seorang Farhan Halim. Masih ambil ancang-ancang seorang Farhan Halim siapa yang tujuh dengan satu jam-jamnya tak sampai angka pindah poin untuk PDAM 5-6. Anto Bertiawan satu servisnya Anto Bertiawan sempurna jenjen Natal. Javindra nampaknya toss on sehingga agak bertambah kembali untuk RCB 7-5. Javindra masih ambil ancang-ancang. Javindra satu servisnya oh sempurna kali angkat tinggi ke belakang. Faris Setian menambah angka untuk anak-anak dari tim PDAM 6 melawan 7. Kali Eka Putra melakukan satu servisnya kali Eka Putra sempurna jenjen Natal. Masih menggantang sempurna Aji Maulana. Faris Setian Putra Tama lagi-lagi untuk kedua kalinya menjadikan angka bertambah untuk PDAM 7 sama. Kali Eka Putra satu servisnya masih Doni Mariono mengalami Irwan menambah angka untuk tim dari RCB 8-7 di set yang ketiga. Pertandingan kami dilanjutkan di set yang ketiga. Jensen Natal satu jam-jamnya sempurna satu penyelamatan sempurna Ricky lagi-lagi menambah angka untuk tim dari RCB 9-7. Masih Jensen Natal
masih ambil ancang-ancang sekarang jenjen pelakat satu jenjennya oh lagi-lagi masuk dari jenjen pada anjing melihat untuk RJB 10-7 dan teknikal dan pergantian pemain dilakukan seorang yang meriasi masuk dari tim PDM Tirta Bagasasi. Masih kembali dari tengah serang jenjen bisa melakukan cepat oh sempurna Irwan menjadikan angka bertambah untuk anak-anak dari tim PDAM 8-10. Masih dari Irwan lakukan satu servisnya sempurna jenjen natal oh Aryono luar biasa satu spek Doni Aryono menjadikan angka bertambah untuk anak-anak dari tim RCB 11-8. Masih Doni Aryono satu jenjennya ultra sempurna penyelamatan angka pertama untuk RCB 12-8. Dan teknikal tim 4 kembali diminta oleh tim PDAM 34 angka atas tim dari RCB di set yang ketiga. Masih Doni, satu jenjennya Rudy masih menggalau kembali Dimas Saputra luar biasa menjadikan angka pertama untuk tim dari PDAM Bagasasi 9-12. Masih menanggari tim PDAM Bagasasi lakukan satu servisnya Iban menggantung angka tim Paul Irma. Masih kembali apa yang terjadi pelan begitu mudah apa yang terjadi menyelamatkan keberadaan Doni pelan masih Aji melarang Victor Anto Berbiawan menambah angka untuk PDAM Bagasasi 10-12. Masih orang dari tim PDAM Bagasasi lakukan satu servisnya Ricky Jensen Natal ke belakang Lofi lagi-lagi menambah angka untuk tim RCB 13-10. Masih Irwan yang melakukan Irwan melakukan satu servisnya sempurna Aji Bawana Kwekowo lagi-lagi apa yang terjadi pass off dari Jeff Indra menambah angka untuk PDAM 11-13. Masih Pari Septian Putra Tama masih ambil acang-acang sedang-sedang Pari Septian Putra Tama lakukan satu jenjennya lagi tidak mengalung ke belakang Lofi lagi-lagi Pari Septian tinggi ke depan luar biasa satu sepak dari Galung menjadikan angka pertama untuk PDAM 12-13. Masih dari tangan serang Pari Septian Putra Tama masih ambil ancang-ancang Pari Septian akan satu jenjennya melebar angka pindah poin untuk RJB 14-12. Masih Lofi satu jenjennya Lofi mengalami Dimas tinggi ke depan satu open spektak sampai angka pertama untuk RJB 15-12. Masih Lofi apa yang akan terjadi masih Lofi dengan satu jam-jamnya otak sampai angka pindah poin untuk PDAM 13-15. Dimas Saputra satu jam-jam dilakukan sempurna Doni mengatak tinggi ke belakang Lofi masih terselamatkan Ipan sempurna dan kembali jenjen ke depan Taren Halu menambah angka untuk RJB 16-13 di set yang ketiga. Dan kemasan pada dia sok ah gampang.
masih pertandingan milik dilanjutkan. Paran Halim. Saat kejadian selamat yang terbaik sempurna akan bertambah untuk tim dari RCP 17-13. Cus Agam Farhan. Masih Farhan Halim. Saat kejadian tak sampai angka 3 poin untuk tim dari PDAM 14-17. Angka Berdawan. Ambil acang-acang Angka Berdawan melakukan satu servisnya sempurna. Angka Jason. Farhan Halim. Black attack yang sempurna Farhan Halim. Angka bertambah untuk RCP 18-14. Masih Jep Indra. Satu servisnya Jep Indra sempurna. Angka tinggi Aji Balana. Tukar sempurna anak-anak dari tim RCP agar pertama untuk RCP 19-14. Jep Indra, satu servisnya sempurnanya kembali angkat ke belakang. Yes! Tak sampai lagi-lagi menambah angka untuk RCP 20-14 di set yang ketiga. Pertandingan kembali dilanjutkan Jep Indra. Satu servis Jep Indra mengeluh. Tak sempurna satu servisnya melebar angka 3 poin untuk tim PJAM 15-20. Kali Eka Putra. Masih ambil ancang-ancang kali Eka Putra akan satu servisnya Abdul Aryono sempurna angka 3 poin. Aryono biasa besi berkarat di cat ungu. Walaupun bebanmu semakin berat, percayalah aku selalu di sampingmu. Kencari raga bertambah untuk RCP 21-15. Masih Jensen Atail. Satu jensennya sempurna angkat tinggi ke depan. Bari masih mengatang angkat Ari Aiba. Lagi-lagi Doni Plan gitu muda Haji. Toss off dari Irwan sehingga menjadikan angka bertambah untuk tim dari PJAM 16-21. Masih Haji Maulana lakukan satu servisnya abrang sempurna. Masih Jensen ke belakang Doni. Penempatan melebar angka bertambah untuk tim dari PJAM 17-21 dan technical tip off diminta oleh tim RCP. Unggul 4 angka di set yang ketiga atas tim dari PJAM. Mas Bro Solo hadir. Helmi Gunawan. Buang malam kembali Mas Helmi. Riko Mas Bro dari Solo ada Paris Purwakarta. Masih Aji Mola. Satu servisnya Aji Maulana Irawan mengeluh. Doni. Namanya toss on sehingga angka bertambah untuk tim dari RCB 22-17. Masih dari tangan serang Doni Aryo. Ambil ancangan dari serang Doni Aryo. Merokan satu jatuhnya orang sempurna Paris dan Dimas Saputra. Menambah angka untuk PDAM 18-22. Ricky. Siapakah dia Ricky lakukan satu servisnya utara pada sempurna IPA. Menambah angka kembali untuk tim PDAM Bagasasi 19-22. Masih Ricky kembali lakukan satu servisnya Ricky IPA mengalus sempurna. Nampaknya di kotor gitu mudah dari seorang Anto Bergeron menjadikan angka pertama untuk PDAM 20-22 di set yang ketiga. Pertandingan kembali dilanjutkan di set yang ketiga. Masih Ricky lakukan satu servisnya imbang sempurna angkat lagi ke belakang. Dori. Apa
suaranya tak sampai angka bertambah untuk PDAM 21-22. Riki masih ambil ancang-ancang selain Riki lama satu-satu-satu tak sampai angka bertambah untuk tim RCP 23-21. Masih Irwan satu servis dilakukan Irwan sempurna kali angka tinggi pinggol. Nampaknya sabaran antar perdiawan menjadikan angka pinggol poin untuk PDAM 22-23. Sorry Septian Putra Tama satu servisnya sempurna parah dan ke belakang. Oh Doni pelan masih di belakang. Oh, bisa terpikir tepat dari Lupi memberikan angka bertambah atau menaik poin untuk tim RCP 24-22. Lupi satu contohnya selamat kemudian terpengaruh ke belakang Dimas. Nampaknya toss out sehingga angka bertambah untuk tim PDAM Bagasasi 23-24. Dimas lakukan satu servisnya Tony Ariono menggantung tinggi Parlan Halim Kepoin. Selamat untuk tim dari PDAM Bagasasi untuk memperebutkan juara 3-4 dan selamat untuk tim dari RCB melaju ke babak grand final last minute roundup yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli Gebot. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channelnya Polimart.com. Pokoknya semakin jaya ya channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.